Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini, hari Jumat ya. Pakai seragamnya apa itu? Pramuka. Warnanya apa pramuka? Baju pramuka warnanya apa ya? Coklat tua ya, coklat tua ya. Oke, anak-anak pada pagi hari ini nanti kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama jelas menulis karena Puci nanti akan menambahkan dua huruf lagi. Yang kedua adalah pembelajaran tematik melanjutkan PB5 dan PB6. Kemudian nanti ada sedikit bahasa Jawa. Wow, tiga. Ya, siap-siap saja. Ya, belum sarapan. Sambil makan, sambil mendengarkan, boleh sarapan dulu. Ya, cari tempat yang bisa kamu bersandar. Bisa kamu bersandar biar gegere enggak sakit ya gegernya. Nah, gegernya enggak sakit. Ini punggungnya biar enggak sakit. Cari bersandar. Yang kedua, konsentrasi ya. Konsentrasi pada pembelajaran. Supaya nanti tetap sekali terima adik langsung bisa masuk ya. Oke, siap. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Ini Puci nanti sambil melihat siapa yang belum hadir ya. Ini masih banyak teman-teman kita yang masuk ini. Oke, kita berdoa dulu yuk anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, kemarin Bucik sudah melihat beberapa sampel tulisan teman-temanmu, semua sudah luar biasa, ya. Ini beberapa contoh dari teman-temanmu. Nah, ini besok pagi hari Sabtu, buku hijau bisa dikumpulkan, buku merah juga bisa dikumpulkan. Karena Bu Cik mau melihat hasil dari tulisan Latin awal anak-anak. Mulai dari huruf vokal dan 4 konsonan ini nanti. Ditambah Bu Cik 4 konsonan hari ini. 2 konsonan kemarin, 2 hari ini. 2. Kita belajar pelan-pelan. Jadi tidak usah kesusu-susu ya. Yang penting caranya yang benar. Karena apa? Jangan cuma bentuknya ya, tapi caranya. Dari bawah, tidak ada nulis Latin dari atas, menggok-menggok dari atas ya, nanti salah. Oke, kita coba untuk masuk ke papan tulis kita. Ayo, siap untuk buku hijaunya ya. Kita masuk pada huruf yang berikutnya. Kalau kemarin L dan B, sekarang huruf yang lebih muda. Masih berkisaran dengan cara menulis huruf L. Yuk, boleh pakai coret-coret dulu boleh. Buku coret-coret dulu boleh. Supaya nanti semakin sering latihan, semakin bagus. Yuk, siap. Tarik dari bawah. Renata, jangan nyoret dulu ya. Renata, dihapus. Siap. Oke, tarik dari bawah. Ya, tarik dari bawah. Kurang putih. Ya, lurus. Seperti huruf L ya, lurus. Seperti huruf L. Ya. Kemudian kita tarik seperti membuat huruf L. Huruf apa ya? Tarik ekor atau ekornya ke samping. Kemudian kita gabung dengan menggunakan A, I, U, E, O. Iya, makasih ya. Oke ya. Kita buat huruf H dulu. H dulu, H dulu semuanya. Latihan huruf H dulu. Kini. Kini. Tarik kembali lurus. Pokoknya kuncinya kalau turun lurus kak ya, turun lurus, jangan melok melok. Oke, seperti ini sayang ya.
Oke, he. Yuk, 5 huruf ke samping. Bikin he, 5 huruf ke samping. Setelah itu mari kita gabung menjadi he hi hu he hu. He hi hu he hu. Hanya ini cara menggabungkannya seperti kemarin caranya. Sudah paham. Alhamdulillah sudah paham.
sudah. Ada enggak yang masih kesulitan? Enggak. Betul. Oke. Jadi hilang dulu ya. Tuh, oh itu nariknya dari samping ya, dari atas ke samping ya. Iki delok dulu. Iki delok sik, iki delok. Soalnya koyo ngono. Dari sini langsung samping. Ke samping atas nariknya. Enggak turun ke bawah. Enggak turun ya, enggak turun. Jadi kayak gitu. Caranya sudah ya, karena sudah daripada huruf B ini lebih mudah. Asal diingat biasanya ini jangan lebih dari garis kecil. Ini garis kecil. Pas garis kecil. Jadi sekian. Ininya di atas ini adalah pol garis paling atas di garis besar. Ini huruf H, tingginya seberapa? Kemudian untuk kursinya seberapa? Ini seperti kursi ya, tempat duduk itu loh ya, huruf H. Itu loh ini contohnya. Oke. Cukup untuk huruf H. Cuci lanjutkan untuk huruf K. Ini yang paling sulit ini. Cuci lanjutkan untuk huruf K. Lewat garis ya. Lewat garis ya, betul. Oke, nanti bisa dipelajari kembali setelah videonya dikirim Uci. Ini lanjut dulu, huruf K. Yuk, tetap cara yang sama seperti pembuatan huruf L. Cara yang sama seperti pembuatan huruf L. Kuncinya itu terus turun. Up. Kemudian kita beri cucuk, cucuk di sini. Yang membedakan huruf K. Itu hal ini terus yangnya kan. Itu kan nanti kalau dia sudah berkembang cara berpikirnya buat seperti itu. Halo. Putar-putar. Putar juga. Apa kok ini? Tapi ya, ini tulin gue. Yang laki-laki tulis perempuan. Dan bareng mandi kan. Ini terus pokoknya tumpuk sik wae. Iya, ngono ah. Soalnya itu nak ngeprint salah siji enggak bisa. Bisa, iya. Utuh aku tolok 132. Kota Rika ya wae kok. Tumpuk. Iya, kan hadir. A I U E O H R A H. Ya, kita ulang lagi ya, huruf K. Oh, huruf K, kita ulang ya nak. Perhatikan baik-baik. Huruf K ini nanti seiring perkembangan kalian akan muncul bentuk-bentuk huruf K. Tapi nanti ini yang penting kita pelajari adalah yang pokok dulu, ya, yang pokok dulu. K. Turun ya, up tepat garis kecil, kemudian kita tarik
tata lepas garis kecil, jangan lewat garis kecil. Ini ya, coba perhatikan. Nah, ini pas garis kecil ini. Jadi cocoknya jangan lewat garis kecil. Nah, ya. Seperti ini hurufnya. Nah, seperti ini. Jadi cocoknya jangan lewat garis kecil. Kok kecil sekali mah enggak cukup pensilnya? Kalau pensilnya runcing cukup. Kalau pensilnya tidak runcing tidak cukup. Besar mesti jadinya. Melewati garisnya. Oke ya. Oke. Kalau sudah K dulu, buatlah huruf K dulu yang bagus. Ya. Kalau sudah huruf K, nanti kita gabung lagi. K, 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 K. Nah, yuk kita coba. Langsung buntut. Ini ada cocoknya. Ini ada buntutnya ya, Kak ya. Dari bawah ini langsung tarik. Tarik. Nah, dari sini nanti kita bisa gabung huruf yang lainnya. Ya, ini bolong, ini enggak boleh bolong. Tutup. Dengan menggunakan caranya, tekniknya ya, pokoknya. Turun atas. Dulu. Naik, naik. Gandeng keto. Ya, gandengnya apa ya? Terus atas. Tekniknya, tekniknya biar agak menguasai dulu. Kaki, kakiku, keku, ya. Jadi teknik penulisannya. Karena ini tidak ada di komputer ini ya, tulisan seperti ini memang ada, tapi caranya, hurufnya, standar hurufnya nanti kurang pas. Ini nanti. Sekolah kita tetap membudayakan tulisan teknik jantung yang betul. Nah, ini cara tetap teknik dipakai supaya anak-anak tidak salah. Nulis. Pusing. Muter-muter pusing. Komputer. Oke, kakiku keko. Muter lagi, muter lagi. Tugasnya ya, tugasnya ini. Nah, ini lumayan nanti tugasnya ya, Kak. Ya, simak tugasnya. Kita akan mencoba menggabungkan beberapa huruf yang sudah kalian pelajari
menjadi sebuah kata, tapi sebelumnya tetap Bucik minta latihannya, ya. He, u, ya, sebanyak dua baris. Ya, kemudian nomor dua. Kaki, sebanyak dua baris juga. Nomor tiga. Kita mulai menggabungkan hasil tulisan yang kemarin ya kak ya. Laba. Sudah mulai menulis ya. Laba. Hari ini masih berjarak lagi. Banyak baris. Satu lagi. Kaki itu sebanyak dua baris. Ya, empat. Baris. Nanti kalian sudah mulai melihat hasil tulisan anak-anak. Kalian akan lihat hasilnya tulisannya sendiri. Terus
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menulis butuh cukupkan ya, karena kita akan masuk ke tema. Siapkan untuk tema ya kak ya. Masih asik menulis ya. Masih asik menulis. Nanti bisa dilihat lagi di video rekamannya. Sekarang kita masuk ke buku tema. Perhatikan buku tema. Buku tema halaman 30. Nah, yuk kita start share. Nah. Tema berapa, Kuci? Halaman tulis tadi ada tugas. Sekarang lihat buku tema halaman 30. Halaman 30. Tema berapa, Kuci? 30. Halaman 30. Kue. Halaman 30, Kak. Halaman 30, Kak. Halaman 30. Itu namanya bukan 30. Halaman 30 di buku 13. Ini yang ada gambar telur-telurnya ini. Ya, ini yang ada gambar. Membuat kue. Oke, ini Lena, yang ini ya. Kita masuk ke pembelajaran 5 sebagai lanjutan dari pembelajaran yang kemarin. Nah, yuk kita lihat. Ini, sejak kecil Siti suka membantu ibu membuat kue. Nah, ini. Sudah terlihat ya? Sejak kecil Siti suka membantu ibu membuat kue. Ibu membuat kue untuk dijual. Siti bertugas membungkus kue. Sejam. Pertama, Siti mengelompokkan kue sebanyak 10. Sejak kecil Siti. Siti membuat lagi satu kelompok berisi 10 kue. Terakhir, Siti melanjutkan menghitung kue yang lainnya. Ini caranya. Itu ternyata telur ya, tapi kue. Dibungkus dikantongi plastik. Lihat kuenya. Halo. Jam. Lihat kuenya. Lihat kuenya. Siti membungkus kue yang dibuat oleh ibunya. Ketika ibunya meletakkan di meja, Siti membungkus setiap satu bungkus isinya 10 kue. Setiap satu bungkus isinya 10 kue. Ternyata ada sisanya satu. Berarti kue Siti berapa? 21. Betul. Untuk yang kue kedua, setelah dibungkus lagi 10, dibungkus Siti 10 lagi, sisanya 2. Berarti kuenya Siti berapa? 22. Sharing Ayunda. Ayo, konsentrasi kak. Jadi mempelajari anak tentang menulis itu memang harus pelan-pelan caranya, jangan bentuknya yang diutamakan, tapi caranya. Supaya dia terbiasa ketika menulis nanti dengan cara yang benar. Hindari
anak dituntut dengan bentuk yang benar, tapi cara yang benar. Dengan cara yang benar, anak-anak akan menulis dengan bentuk yang benar dan baik. Tapi dia akhirnya merasa itu, merasa butuh itu. Waalaikumsalam sayang. Iya, ada apa nak? Iya Kak Citra, ini suaranya Bu Ci. Mana ini Kak Citranya ini? Iya. Oke, siap. Kita buka lagi bukunya, ya. Oke, jadi satu kantong kue isinya 10-10 ya, enggak boleh lebih. Ya, isinya 10 kue. Nah, isinya 10 kue. Sisanya yang tidak ada 10 letakkan di luar atau di meja. Oke, ke bawah ya. Kita coba lihat yuk, siapa yang bisa menghitung. Satu kantong isi 10, satu kantong lagi isi 10, lebihnya 3. Ada berapa semuanya? 23. Bawahnya. Oke, siap. Ada 2 kantong, lebihnya 5. Ada berapa semuanya? 25. Pintar. Oke. Bawahnya. Ada 2 kantong, lebihnya 7. Ada berapa? 27. Pintar. Bucik mau tanya. Salah satu mau tanya ini Bucik ini. Yang paling bawah ada 2 kantong, lebihnya 6. Ada berapa sisanya? Oke. Ada 3 kantong, berapa semuanya? 30. Oh, mantap. 10. Oke, ya. Sip. 30 betul. Nah, ini. Nah, ini. Ada berapa ya? Untuk kotak nomor 2 ada berapa? Dihitung semuanya cepat. Kotak nomor 2, bawahnya.
perbuatan yang sangat bagus sekali. Dia sedang menabung untuk akhiratnya. Kalau masjidnya dipakai untuk sholat, maka pahalanya bisa ditiru atau tidak perbuatan ini? Siti mengumpulkan uang yang diberikan ibunya tadi sebagai upahnya atau jasanya Siti mengantarkan kue. Dia kasih uang sama ibunya, dikumpulkan, kemudian uang sisanya disumbangkan atau disumbangkan. Lanjut ya, sikap ini sangat baik. Yuk, pada pembelajaran 6. Ya, halaman berapa ini? Kotak nomor 31.
Benar, 33. Urutan nomor 3. Wah, banyak sekali.
betul. Terima. Yeah. Terima kasih. Oke, nah. Hari ini kalian sudah mempelajari satu subtema di tema 5. Tema 1, subtema 1, PB 1 sampai 6 sudah selesai. Tugasnya yang kemarin matematika kotak-kotak itu dipotong, ditempelkan di buku merah. Sudah apa belum? Sudah. Nah, anak-anak. Belum, Buci. Oh, belum. Yang belum nanti dikerjakan. Begini ya, nak ya. Oke. Sudah. Begini ya, kak ya. Setiap tugas yang diberikan Bu Guru, meskipun itu sedikit, itu segera saja dikerjakan. Pelan-pelan, kalau capek ya istirahat dulu. Yang penting dalam waktu satu minggu itu sudah selesai tugasnya. Karena kalau kita tidak mengerjakan, semakin numpuk tugas itu nanti ya. Numpuk, pada akhirnya kamu malah males karena saking banyaknya. Aduh males mah. Kok banyak sekali ya. Makanya ketika satu-satu seperti ini, segera saja untuk detail dikerjakan. Karena apa? Besok pagi sudah harus dikumpulkan. Oke. Nah, yuk silakan bergerak badan dulu. Tangannya digerak-gerakkan untuk melepas capek. Karena kita akan melanjutkan ke pembelajaran bahasa Jawa. Siapkan buku bahasa Jawanya. Nih, buku bahasa Jawanya. Oke. Waduh. Hari ini betul-betul pembelajaran yang luar biasa ya. Siapkan ini. Oke, siapkan ini. Nah. Nanti yang akan mengisi Bu Retno. Jadi ini sudah persiapan untuk buku disiapkan. Sudah mulai hadir ini ya. Langsung aja. Papa dulu. Oke, siap ya nak ya. Oke. Nah, menyimak buku ya. Semuanya menyimak buku. Halaman berapa, Bu? Nanti itu gimana? Siap. Halaman berapa, Bu? Ini gambar paling ya. Yuk, dilanjutkan dulu ya. Sekarang kamu mengulangi. Halaman berapa, Bu? Bentar ya. Bunda ditepuk Bu Fajar. Buku tutur basa, Dek. Buku tutur basa. Yang kemarin kamu beli itu loh. Ini caran. Halaman lima. Buku temanya ditutup. Temanya ditutup. Sekarang buka temanya. Tangan sedekat.
biji. Tembangnya, ya, tembang dulanane, tulis biji loro. Sing terakhir ta. 6, 7, 8 iki sepatuku. Lagi bae dituku dipundutke ibu. Bilang simbang dolanan siji loro. Ibu tatae ana siji loro papa loro. Iki rungake tegese ngisore ta ngisore disemak ayo ngisore tangan asinya tangan mirenge iku mirenge apa iki sing mirenge apa iki sing mirenge apa iki kowe nek mirenge nganggo apa nganggo apa iki nek mirenge nganggo apa tali utawa kuping nggih terus menawa menawa iku tegese yen menawa didangu yen didangu menawa iku artine yen terus didangu didangu iku ditakoni kowe nek didangu utawa ditakoni kudu piye kudu piye cak didangu utawa ditakoni semaur pinter utawa nek basa Indonesia menjawab. Yeah. Terus nuli, nuli ku teruse ta utawa banjur. Telu, nuli papat ku telu terus papat utawa banjur papat teruse, nggih. Yeah. Lungguh, lungguh iku padha karo lenggah. Nek basa Indonesia duduk. Ayo kowe iki. Nek ngrungokke Bu Guru, mirengke Bu Guru kowe duduk utawa lungguh. Dosane lenggah. Nggih. Terus tata. Lungguhe sing tata iku sing rapi, sing teratur. Nggih. Terus sembrono. Sembrono iku ora tenanan. Gojek. Guyon orang gatekake iki jenenge sembrono. Kuwi nek diulang ngene iki
walaupun lewat Zoom, aja sembrono. Kudu ngateake. Kudu ngrungokake. Nggih, ben apa? Ben apa ta? Ben pinter. Nggih, ben pinter, ben ngerti nggih. Sing diwulangke Bu Guru. Diulangke bucik mau apa ya kowe iki. Iki diulangke Bu Guru basa Jawa. Nek kowe ngrungokke mirengke kowe ngerti, nggih. Terus munda, munda iku ndadekake utawa marakake. Nggih. Ora bisa. Ora bisa iku kowe dadi bodho. Nggih, ora bisa. Nek kakean guyon, kakean sembrono ora tenanan iso bodho, nggih. Keliru, keliru iku padha karo salah. Ayo, tegese tembung iki kowe kudu digatekke nggih. Engko nek ana pitakon ada pertanyaan dari guru, kowe saged ya. Nggih. Nek didangu Bu Guru anak-anak bisa menjawab. Nggih. Nah, terus dipundhut, dipundhut iku dituku. Nah, saiki ngisore, Dik. Ayo disemak ngisore. Nah, iki kowe ngandhakake jenenge dayak. Yo. Iki dasi. Dasi dienggo ning ndi, Cah? Iki dasi kopi. Kopi. Iki lemari. Lemari dienggo apa? Lemari dienggo apa? Wadah. Lemari dienggo baju. Ya, baju. Pinter. Iki jam. Yeah. Iki jam. Jam. Iki jam dienggo delok apa? Wayah utawa wektu. Waktu. Wayah. Iki kathok. Nek sampe gowo jenenge apa? Nek gowo jenenge apa? Celana. Iki kathok. Nggih. Nah. Iki buku. Nggih, buku iki kanggo nulis. Iki buku gambare. Iki kembang mawar. Iki setot. Ayo. Setot iku apa, Jajang? Iki setot. Sama sing ngerti. Setot. Ayo, pinter Latif. Latif pinter. Setot. Kowe nek didangu, setotmu dibenake, kowe bingung nolah-nolah. Setot apa ya? Setot iku ora setrop, mboten. Setot iku sabuk. Nggih, iya sabuk. Iki sepatu. Iki sepatu dienggo ning ndi? Sepatu. Iki sepatu dienggo ning ndi? Cap.
Jelaske kromo jenis sekor rambut sirah ngate. Jajal saiki dibaleni Bu Guru. Iki apa cah? Sejemek, ayo iki apa cah? Irung apa bocok kramane? Irung apa? Drona pinter. Ayo cepet-cepetan iki apa? Ayo iki apa? Iki dijemek Bu Guru. Ya? Pangar rasa. Nah, iki sing disebut guru iki. Ayo gathok apa basa kramane? Palarapan. Nggih, palarapan. Mripat. Apa? Kanaya. Apa? Mripat apa kanaya? Ayo, apa, Dik? Soto pinter. Sampun nggih, tak baleni. Nggih, sampun nggih. Ngerti kerama giling ya, diteruskan Bu Guru. Menawa didangu, tak teruskan mau ya, ngerungokake Bu Guru, ngerungokake yang berduping. Talingan, nek basa Indonesia, telinga. Menawa didangu, menawa ditakoni. Kowe nek ditakoni Bu Guru, kudune ditanya, ditanya Bu Guru, kudune piye? Jawab. Ya, kok jawab mama. Ditanya Bu Guru piye, Dek? Jawab. Nyauri mangsuli. Ya. Papat nuli limo. Papat nuli limo. Bar papat. Teruse terus piro. Bar papat. Teruse piro, Dek? Lanjutannya. Lanjutnya berapa? Ya. Ojo podo sembrono. Ora paru. Do sembrono munda ora bisa munda ora bisa sembrono boten gateke Bu Guru marani Bu Guru nggih kepengin dadi cah bodho apa cah pinter nggih kepengin dadi cah bodho apa cah pinter dadi cah bubar loro kudune piro bubar loro kudune piro ayo dijawab telu basa kramane apa basa kramane telu tiga kowe nek diulang tangane kudu titik-titik tangane kudu tangane kudu piye kuci sedeku tangane sedeku ning dhuwur meja ngene ora parah sembarangan nggih tangane kudu piye sedeku ngrungokake titik-titik ngrungokake sapa Bu Guru pinter menawa menawa diapake Bu Guru mau didangin papat banjur piro bar papat banjur piro lima pinter ya diwulang Bu Guru kudu diwulang Bu Guru kudu pinter ya sungguh
sing apa yen lungguh kudu sing apa Aurel ayo Aurelia yen lungguh kudu sing apa ta yen lungguh anteng nggih pinter anteng utawa sing cocok sing apik kowe ora pareng sembrono nek sembrono dadi bocah apa Karek sing kegiatan ya Mbak, nek iki kan bagian-bagian badan. Karek
lungguh lega, lungo tidak, ini gue karek ngono-ngono mbah. Ya, 5, 6, 6, 7, 8, 10, ini langsung berkutuk. Kalau dikali kamus kegiatan, ya. Sebenarnya ini tugasnya apa? Tugasnya. Aku yang Oke, nah, mau terus yeah. Ya, pinter. Nggih, yeah. Tak teruske. Saiki nek wingi kowe ning ngene semester 1 basa kramane perangan awak, nggih, yeah. Perangan awak saka sirah nganti tekan sikil sampun. Nggih. Yeah. Kok diapalke meneh? Apal apa mboten nggih? Apa mboten? Pasih. Saiki mboten perangane awak ta. Saiki kegiatane. Contone. Kowe lunga. Lunga iku nek kanggo kowe iku lunga, nek kanggo ibu tindak. Ayo dileng-eling. Lungo nek kanggo ibu apa basa kramane? Lungo iku apa, Dik? Tindak. Aku lungo yen ibu tindak. Dileng-eling, ayo. Aku lungo yen ibu tindak. Ya. Saiki, nah contohnya aku mangan. Iku nek kanggo wong tuwa ora makan, iku bahasa Indonesia. Nek kanggo wong tuwa dahar. Kok tak tuleske. Kok ditulis wae ning kuwi. Maos.
maca yen kanggo wong tuwa mau. Aku lunga yen ibu apa mau? Aku lunga yen ibu apa? Tidak. Aku ngombe yen ibu apa? Tidak. Apa eling? Apa eling? Ngombe apa mau ngombe? Ngombe kok, tidak. Ngombe. Munduk. Tidak. Aku mangan utawa mamu nek kanggo wong tuwa. Ayo, apa mau? Jeher, pinter. Aku lungo. Lungo, apa lungo? Nek kanggo wong tuwa. Ini.
Karena tiga ya. Gak usah pakai pulsa dan suara. Karena jelek. Mbah nembe siram.
Aku ngetol yen bapak maos. Aku nulis yen bapak nyerat. Nyerat. Utawa nek bahasa Indonesia iku menulis. Tulis ana ngene. Tolong ya. Lungguh yen guru. Nyerat iki kowe ngomongno guru lungguh. Iku ngapain ini? Yo nak. Aku ngadeg ngadeg yen Pak Guru jumeneng. Aku deleng yen Mbah Kakung mirsani. Lah, 10 iki, 10 iki tugase ruwake. Mirengke. Ayo mirengke ruwake. Sepuluh itu ditulis ning buku basa Jawa kuning, kuning sama AB sama ditulis ning buku basa Jawa kuning. Nah ini ditulis. Kau tanya, bu tugasnya apa? Tugasnya siji nganti 10 iki ditulis ning buku kuning. Iku kok sampe minggu depan aja. Enggak jelas Bu Retno. Dari Putri nulis Latin A I U E O. Dalam apa dek? Tidak jelas. Oh tidak. Iki ditulis neng buku kuning basa Jawa. Dikumpulke esok minggu ngarep. Minggu depan. Halo. Minggu depan Jumat. Sesok hari Sabtu ngumpulke tugas. Iku lho dek, nulis Latin. Terus matematika, nggih. Mohon nggih. Masuk nggih. Guru maksud. Sing durung jelas. Sinten? Dani suara udah jelas. Sampun nggih. Dah. Sampun. Nggih. Iqmal, sampun kita dek. Iqmal, didangu kok. Didangu kok orang gak tak kek. Tugasnya mau dibalik ibu guru. Tugasnya ditulis nanti dek. Ditulis nanti dek. Ditumpuk kapan? Iya ditumpuk minggu ngarep wae esuk. Minggu ngarep. Esuk numpuke apa esuk? Nek esuk numpuke apa? Sing tugas dari Buci nulis Latin A I U E O. Terus matematika dari Bu Guru diwarnai terus dipotong-potong ditempelke ning buku merah. Iku dikumpulke sesuk besok pagi hari Sabtu. Namun jelas dek. Namun jelas. Namun. Namun. Ayo kita dibuka suara ya. Nyanyi bareng-bareng. Nembang dolanan siji loro telu yuk dibuka halaman 5. 5. Ayo dibuka halaman 5. Sampun. Dibuka halaman 5 sampun. Apa iku judule tembang dolanan iki? Tembang dolanan iku judule apa? Judule apa iku? Ya, ini loro.
jamu. Ayo Baleni, ayo Baleni, lantep. Ayo Baleni, lantep, ayo. Sakit badan. Siji loro telu. Yo, terus. Tangane sedeku. Suwake bu guru. Menawa tidur.
baleni 7 siji nganti 10 ditulis. Tugasnya ini bulat ya, 1 sampai 10 ini ditulis di buku kuning bahasa Jawa. Ditulis di buku kuning. Ya, dikumpulkan. Ya. Tunggu deh. Ya. Sambut. Sambut jelas. Sambut jelas ya, Bahim. Iya, ditulis di buku kuning bahasa Jawa. Basa Jawa iki dibaleni buku guru basa Jawa iki ditulis ning buku kuning. Nggih. Ditulis diparingi tanggal nggih, nggih hari ini nggih. Dikumpulke minggu. Oke. Sambut, sambut jelas. Nggih. Sambut. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Nggih. Nanti siapa yang belum jelas? Sudah jelas? Citra sama Nasya sering? Tidak boleh sama Nasya sekolah. Kemarin besok juga. Sampun nggih. Diling. Tulis nggih, sampun nggih. Nah, sampun. Ya. Zoom pada pagi hari ini diakhiri Bu Guru nggih. Engko mbok sinau. Hafal nggih. Jangan ora nyerat, Rul. Iya, palke ditulis ning ndi? Di buku apa? Buku apa ayo? Kuning ya. Buku kuning. Besok pagi sudah banyak. Nggih. Ampun nggih. Nah, kalau sudah kita tutup ya pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Yuk. Berdoa mulai. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti Zoom dan juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua. Itu loh sudah selesai tanggung dulu. Mendampingi anak-anak Zoom pada. Ya, terima kasih. Kita tutup ya dari Budutno cukup. Tugasnya sudah jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Semuanya sudah memahami untuk pembelajaran pagi hari ini ya. Memang sedikit banyak materi. Nah, banyak materi hari ini. Tapi tidak apa-apa, semoga dengan berjalannya waktu benar-benar mengubah karakter kalian dan merasa bahwa ini adalah belajar meskipun tidak harus bertemu. Belajar itu memang tidak harus tatap muka. Akhirnya kita mulai memahami hal ini ya. Oke anak-anak, tadi kita berdoa. Semoga minggu depan hari Senin kita ketemu lagi ya. Tugas untuk buku hijau, buku merah bisa dikumpulkan besok pagi. Tulis seperti yang diarahkan Bu Retno tadi. Buku kuning bisa dikumpulkan minggu depan setelah selesai dikerjakan. Jadi ditunggu Cik, buku kuningnya nanti bersamaan dengan ketika mengambil buku hijau, buku kuning dikumpulkan. Syukur-syukur besok pagi sudah selesai. Begitu ya Kak ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak.
kita tutup pembelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok. Ini ya, kan dari kunci paten. Kunci paten, Bu. Ding ding ding. Oh, mau. Kok enggak sulit. Kok. Hebat banget.